Pada tadi pagi hari sekitar 05.30 dari unit khusus Reskrim Polsek Rapuji ini telah berhasil mengamankan pelaku curanmor termasuk curas atas nama Rian yang sudah memang beberapa waktu ini menjadi DPO kami. Dalam proses penangkapannya bersangkutan, yang bersangkutan berusaha untuk menghindar dari petugas karena sudah beberapa kali menghindar dan tadi pagi melakukan perlawanan. Akhirnya dengan terpaksa kami melakukan tembakan peringatan, namun tetap juga yang bersangkutan melakukan perlawanan sehingga kami lumpuhkan dengan satu peluru di kaki.